Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya. Ini saya mau bongkar rem ya. Jadi di sini ada kendala ya. Kata supirnya roda depan sebelah kanan tuh bunyi. Jadi pas jalan tuh bunyi terus. Kalau seperti ini sebaiknya dibongkar ya. Takutnya apa? Terkadang kancing per atau per kapas patah juga bisa. Soalnya saya udah pernah ya dan sering. Jadi bunyi ternyata per kapas patah. Atau kancing pernya pada patah juga bisa, atau lahar aus, atau lahar udah kropos ya, bahkan terkadang ada juga yang udah pada rontok ya. Jadi sebaiknya dibongkar, takutnya nanti ada masalah di jalan. Ini bunyi terus ya, waktu pas jalan bunyi terus. Ini udah saya dongkrak ya, kalau jadi ini tinggal di ini dulu ya, sebelum dibongkar sebaiknya setelan rem diturunin dulu, jadi nanti waktu pas dibuka lebih mudah kalau setelahnya udah diturunin. Untuk lahar kan ada dua jenis. Terkadang ada yang langsung rontok bisa, kadang-kadang kropos juga bisa. Jadi lubang kecil-kecil ya, hitam-hitam tuh pada kropos. Ini akan saya buka langsung ya. Sebelumnya akan ini dulu, setelahnya turun dulu nih. Ini setelahnya diturunin dulu. Depan belakang ya diturunin nanti biar mudah buka termolnya. Ini ya sepinya, pakunya di tempat dulu. Patah bro. Patah nih bro. Nanti kita ganti ya. Jadi ya kalau mau bongkar rem tuh setelan rem turunin. Nanti biar mudah nyabutnya. Ya, tinggal dibuka aja. Saya mau lihat ini dulu nih lahernya. Tuh ada yang rontok satu itu. Ini yang lahar yang dalam ini yang rontok nih. Ini udah parah banget tuh. Ini udah golong semua tuh. Udah pernah lepas nih. Emang untuk lahar itu ada dua jenis ya. Saya mau ambil ini dulu, ambil modul ini. Ini udah pada lepas nih. Ini nyampe kering ya, stempetnya nggak ada nih, kayaknya lama nggak dibongkar nih, nyampe pada garing. Rambutnya berlepas tuh ya. Sebagian udah pada lepas. Nanti kita ganti yang baru.
Untuk yang luarnya nih, ini kayaknya masih bagus nih. Untuk luarnya masih bagus ya. Jadi yang rusak, yang rontok tuh yang bagian dalam. Nanti kita ganti. Nah, kalau mau ganti lahar nanti ya, ini kipnya ini dibuka ya. Nanti kita buka dulu kipnya. Soalnya apa? Pasti ini juga ikut aus ya. Jadi kalau ganti lahar tetap kipnya atau komnya atau tempat lahar dibuka juga. Ya, kipnya kita lepas dulu. Ya. Ini harus diganti. Inilahnya ya, ini merek Koyo nih. Masukin aja ya, ini nyampe mentok ya. Nah tuh, nah udah mentok ya. Lalu lahar dipasang, jangan lupa dikasih gas. Ya, seal dipasang lagi. Lalu kita pasang lagi ban. Lalu luar juga dikasih ini ya. Yes. Dan nyemurnya harus apa ini, harus ini ya, jadi benar-benar hati-hati nih. Terlalu kencang lah sama rusak, kendor juga rusak. Jangan sampai kotrak ya. Kita terpasang lalu kampungnya ya, ini dipasang lagi.
gas ya, langsung rem distal. Ini harus ya, tinggal jalan rem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.